بسم الله الرحمن الرحيم Nanti orang akan mengatakan itu kan apologize, pembelaan terhadap agama sendiri, memuji-muji agama sendiri, mengunggul-unggulkan keyakinan sendiri. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, boleh adakan penelitian, studi komparatif perbandingan agama, bahwa agama yang mengajarkan paling awal bangun adalah agama kita. Kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku fi bukuriha, paling pagi. Jadi berkah itu ibarat burung yang berterbangan. Burung merpati dilepaskan dari sarang sebanyak 100.000 ekor terbang. Maka mana pohon yang paling rimbun, di situ dia akan hinggap. Kalau burung itu dianggap sebagai keberkahan, simbol berkah, maka mana yang paling tinggi dahannya, pucuknya, di situ dia akan hinggap, karena itu yang dia temukan duluan. Begitulah pagi ini, siapa yang paling awal bangun paginya, itulah pohon yang paling tinggi, di sanalah keberkahan paling awal hinggap. Jadi siapa yang bangun tadi jam 3, nah dia yang paling banyak berkah dia dapatkan. Tapi berkah itu sesuatu yang imateri, bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh dengan tangan, bisa ditangkap dengan panca indera, materi. Yang tidak bisa ditangkap non materi, atau bahasa lainnya fisik dengan psikis. Loh, itu dia dari tadi kok senyum-senyum sendiri. Mohon maaf Pak Ustaz, dia sakit. Tapi kelihatannya badannya sehat, sakitnya psikis. Tidak kelihatan. Bahasa Arabnya yang satu zahir, yang satu batin. Makanya selalu kita mohon maaf zahir dan batin. Dalam lagu bahasa Indonesia begitu juga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan ini yang kelihatan. Sedangkan dengan bangun pagi, kita bukan sedang membangun badan fisik saja. Bahwa orang mengatakan siapa yang bangun pagi dia yang paling sehat, tidak dapat dipungkiri. Tapi kita lebih dulu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, batin kita sudah menjalin hubungan dulu dengan Allah, terbuka pintu mata, maka yang pertama dia sebut adalah nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walaupun ibu paling sayang dengan bapak, tak mungkin ibu waktu bangun pagi, oh Mas Parno, mohon maaf kalau kebetulan namanya. Yang pertama kali diikatkan hidup dengan Allah. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah. Dalam riwayat lain, walam yubda bi bismillah. Semua amal yang baik kalau tidak dimulai dengan nama Allah, maka dia tidak bisa menjadi amal. Semua bangun pagi ini. Orang Singapura sudah bangun pukul 4 karena mereka masyarakat paling aktif, ekspor importnya maju, ekonominya. Orang barat sudah bangun, yang paling awal bangun orang Jepang karena matahari lebih dulu terbit di tempat mereka. Bahwa cerita bangun, ya menurut jam bangun. Tapi bangun kita bernilai ibadah yang bisa dibawa mati menghadap Allah. Kenapa begitu? Karena bangun kita menyebut nama dia, Bismika. Itu kalau mau tidur. Tapi kalau pas bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah makna innamal a'malu binniyat, segala amal dinilai dengan niatnya. Nanti saat amal kita dihitung di hadapan Allah SWT, semua orang beramal, wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal mereka kami tunjukkan di depan mata mereka, ini amalmu, ini ibadahmu, ini faja'alnaha haba'an mansura, kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan, tak bernilai di hadapan Allah. Kenapa tidak ada nilainya? Karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Kita tadi masuk toilet kamar mandi pun menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Memasukkan makanan ke mulut pun menyebut nama Allah. Ya ulam, wahai anak kecil, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat darimu. Sammillah, sebut nama Allah. Bismillah. Hadis sahih. Bismillah. Adapun yang panjang itu hadisnya dhaif. Alhamdulillahillah. Yang panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, nanti kalau kelihatan ada kawan di sebelah tiba-tiba, bismillah. Loh, ente kok lapar sekali kelihatannya. Inilah hadis yang sahih, akhi. Padahal saking kan laparnya. Jadi kalau gitu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, enggak boleh kita baca. Boleh, karena cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, tidak ada riwayatnya yang kadzab pendusta, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadhail a'mal tidak perlu kita permasalahkan antara bismillah dengan Allahumma barik lana, karena kalau kita kelahi antara yang baca bismillah dengan yang Allahumma barik lana, yang ketawa yang enggak baca doa. Inti dari doa-doa itu sebenarnya supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid, keluar kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pakai sendal kaki kanan. Simple. Seringkali kita keluar kaki kiri, langsung sendal kaki kiri. Yang sendalnya enggak hilang. Tapi sebenarnya apa maksudnya? Keluar kaki kiri, pakai sendal kaki kanan. Supaya kita mengingat semua perbuatan kita. Berapa banyak kita berbuat tapi kita tidak ingat perbuatan kita. Makanya Imam Ibrahim bin Adham, dia melangkahkan kakinya. Satu, langkah dua. Pas langkah tiga, mundur lagi dia ke belakang. Kawannya di sebelah nanya, ngapain langkah satu, dua, langkah dua, langkah tiga, mundur lagi? Ketika aku melangkah yang pertama, aku bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti kalau ditanya. Langkah yang kedua, aku juga yakin begitu. Ketika melangkah ketiga, aku mulai ragu. Apakah langkahku ini mencari ridha Allah atau tidak? Maka semua nanti akan dihitung di hadapan Allah. Mana amal yang kita ingat, mana yang tidak ingat. Berapa banyak orang hafal doa makan, hafal doa pakai baju, hafal doa masuk WC, hafal doa sebelum tidur, hafal doa bangun tidur, hafal. Tapi tidak dibaca ketika beraktivitas. Ada sesuatu yang salah dengan memori kita. Oleh sebab itu, fungsi doa-doa adalah zikir, mengingat, sehingga setiap gerak langkah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk tadi ke dalam, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nanti keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau tidak tahu bacaannya Pak Ustaz, bismillah. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tukang sisir Firaun ketika akan menyisir keluarganya, keluar dari mulutnya bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain berkata atas nama jabatan, yang lain berkata atas nama kekuasaan, yang lain berkata atas nama harta. Tapi kita tidak demikian. Bismillah. Semua yang dilakukan atas nama Allah menghilangkan kekecewaan, ketakutan dan kesedihan. Orang yang berkata atas nama jabatan, atas nama kekuasaan, atas nama materi benda, kalau dapat bahagianya luar biasa, kalau tidak dapat stresnya juga luar biasa. Sedangkan orang yang mengatasnamakan Allah, kalau dapat alhamdulillah, enggak dapat husnuzon sama Allah, berarti Allah punya rencana yang lebih cantik dan lebih indah daripada itu. Kenapa? Karena semuanya atas nama Allah. Dengan nama Allah lah, maka rasa sedih, gundah, galau, stres, depresi hilang dari hati seorang hamba. Pucat wajah Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Thur ketika ketakutan melihat kaki kafir Quraisy. Lau abasara, seandainya mereka melihat kaki mereka, la abasarana, mereka pasti melihat kita Muhammad. Seandainya mereka melihat kaki ke bawah, pasti mereka melihat kita. Apa kata Nabi? Ma dhannuka bithnaini fallahu thalithuhuma. Kalau kau sangka kita di sini cuma berdua, tidak wahai Abu Bakar, Allah yang ketiga.
Kalau kita bertiga, Allah yang keempat. Kalau kita empat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka itulah fungsi dari setiap doa dan zikir, merasakan keberadaan Allah. Ketika kita merasa sepi sunyi, maka Allah bersama kita. Ketika kita merasa kecil dan kerdil, Allah tetap ada. Maka besarkan hati dengan keberadaan Allah. Allahu Akbar. Selesai sholat tetap subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah kultum kita pada subuh kali ini. Banyak panjang pendeknya ceramah sesuai dengan besar dan kecilnya masjid. Bukan itu, kita akan ke masjid. Jangan merasa kecil hati, yang dinilai adalah keikhlasan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan, walaupun kita berpisah tempat dan waktu, tapi insyaallah kita tak pernah terputus dalam ingatan dan doa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.